Tiga beradik pesakit kronik di Kampung Teluk Pasu, Kuala Terengganu lega kerana menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di rumah mereka sendiri pada Selasa. Zaliha Awang, 62 tahun, hilang kaki kiri akibat penyakit kencing manis. Adiknya, Rozelan, 54 tahun, terlantar kerana angin ahmar sejak 9 bulan lalu, dan Yusuf, 44 tahun, kini sedang mendapat rawatan akibat diabetes. Satu daripada tiga loji rawatan air yang ditutup susulan fenomena kepala air di Gurun Jerai minggu lalu, iaitu loji rawatan air Gurun, beroperasi sepenuhnya pada Selasa. Operasi loji rawatan air di Merbok, Gurun dan Tupah ditutup buat sementara waktu sejak Khamis berikutan fenomena tersebut. Kerajaan Negeri Pahang tidak mengeluarkan pajakan melumbung ML bagi pelumbungan nadir bumi latenite di Jelai Lipis yang dikatakan meliputi kawasan hutan dan penempatan orang asli. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menegaskan dakwaan yang tular di media sosial kononnya kerajaan negeri telah meluluskan projek pelumbungan itu adalah tidak benar. Dapatkan akhbar Sinar Harian Rabu dengan tajuk muka depan, 400,000 penjawat awam belum divaksin. Kira-kira 400,000 daripada 1.6 juta penjawat awam dari pelbagai peringkat dan jabatan masih belum divaksin.